بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك الحمد هو على كل شيء قدير أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين جماعة سكالين بميرسين رحمة رحمتي الله سبحانه وتعالى تدأ بسان بسانيا من جد puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di penanggalan 9 Ramadhan 1441 Hijriah Allah Subhanahu Wa Ta'ala masih memberikan kepada kita kenikmatannya kenikmatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kenikmatan yang sangat besar yang diharapkan bahwasanya kita dapat memaksimalkan seluruh kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dengan sebaik-baiknya dan dapat membantu kita dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara perkara yang dapat melembutkan hati kita, perkara yang dapat membuat kita semangat beribadah kepada Allah perkara yang dapat membuat kita takut untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan mengingat tentang tempat tinggal kita nanti entah di surga atau di neraka dan pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas tentang betapa ngerinya neraka tersebut yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan sifatnya di dalam Al-Qur'an maupun telah dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis beliau alaihi salatu wassalam dan penjelasan yang akan kita sampaikan pada kesempatan kali ini hanya gambaran sekilas tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala mensifati mensifati neraka tersebut karena butuh kajian berhari-hari untuk menjelaskan secara detail tentang neraka karena banyak sekali ayat-ayat menjelaskan tentang tentang neraka dan juga Nabi SAW Alaihi Wasallam dalam hadis-hadis beliau sangat banyak menjelaskan tentang tentang neraka akan tetapi pada kesempatan yang singkat kali ini kita hanya ingin memberikan gambaran umum saja bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mensifati neraka tersebut yang dengan beberapa hal yang singkat ini insya Allah dapat membuat kita tersadar, dapat membuat kita membuat kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya tempat kembali seseorang kelak hanya ada dua. Entah seseorang itu akan kembali ke dalam syurga yang penuh dengan kenikmatan Ataukah seseorang akan kembali ke neraka Tempat yang penuh dengan azab dan siksaan dari Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Fa'amma alladina syaqu'u فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ Adapun orang-orang yang sengsara, adapun orang-orang yang celaka maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Maka tempat tinggal mereka di dalam neraka dan mereka mengeluarkan dan menarik nafas mereka dengan merintih" saking beratnya siksaan yang mereka dapati, mereka mengeluarkan dan menarik nafas mereka dengan merintih. Saking beratnya kehidupan yang mereka alami ketika hidup di neraka. Bagaimana tidak pemirsa sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada kita bahwasanya siksa penghuni neraka yang paling ringan adalah seseorang yang diletakkan bara api di kedua kakinya kemudian ketika seseorang tersebut meletakkan kedua kakinya di atas bara api ia minha dimaguh. otaknya akan mendidih saking panasnya bara api yang diletakkan di bawah di bawah kakinya. Ini merupakan siksa neraka yang paling ringan. Bagaimana lagi dengan siksaan-siksaan yang lain yang terdapat di neraka? Maka pantas saja kata Allah Subhanahu wa taala penghuni neraka yang tinggal di dalam neraka mereka menarik dan mengeluarkan nafas mereka dengan penuh rintihan saking sakitnya azab yang mereka dapatkan ketika mereka tinggal di dalam di dalam neraka kemudian kata Allah fiha. mereka akan kekal di dalamnya madamati samawat wal selama langit dan bumi masih ada mereka akan kekal di dalamnya bukan berarti ketika Allah Subhanahu wa taala menghancurkan Bumi ini dan langit ini di hari kiamat kelak mereka akan dikeluarkan dari neraka tidak Karena ketika bumi dan langit ini hancur Allah Subhanahu wa taala akan menggantikannya dengan bumi dan langit yang baru Yauma Kata Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak akan diganti bumi dan langit akan diganti dengan bumi dan langit yang baru jadi bumi dan langit tersebut akan ada selama-lamanya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang celaka dan sengsara mereka akan tinggal kekal selama-lamanya di dalam di dalam neraka. Sebaliknya kata Allah Subhanahu wa taala wa Adapun orang-orang yang berbahagia maka mereka akan tinggal dalam syurga Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan. Pemirsa sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, neraka merupakan tempat yang penuh dengan azab. Neraka merupakan tempat yang penuh dengan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Neraka merupakan tempat penghinaan Di mana Allah subhanahu wa taala kan menghinakan orang-orang yang membangkang kepada Allah subhanahu wa taala. Allah subhanahu wa taala berfirman, Rabbana, Ya Rab, sesungguhnya engkau lah yang maha mampu memasukkan ke seseorang ke dalam neraka, dan sungguh ketika engkau memasukkan seseorang ke dalam neraka sungguh engkau telah menghinakan orang tersebut. Sungguh untuk penghinaan yang sangat besar yang didapati oleh seseorang yang sombong yang di dalam kehidupannya tidak mengenal Allah yang di dalam kehidupannya hanya mengisi hari-harinya dengan dosa dan maksiat kepada Allah maka Allah Subhanahu wa taala akan menghinakan mereka dan menjerumuskan mereka ke dalam neraka dan di dalam neraka akan dijaga oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang bengis malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang kasar yang keras maka dari itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita Untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka kata Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhalladzina amanu Qoo anfusakum wa ahlikum nara wahai orang-orang yang beriman jagalah diri kalian, periharalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka Wakuduhanna sual hijarah, yang bahan bakar neraka tersebut adalah manusia dan bebatuan. Alaiha malaikatun giladun shidad. Di dalam neraka kata Allah Subhanahu wa Taala terdapat malaikat yang bengis, yang keras, yang kasar. La yasunallah ma mereka tidak pernah membangkang terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala wa yaf'aluna ma yu'marun dan mereka senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka dan juga pemirsa sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sahih Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala beliau mengatakan dahulu kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, kami mendengar bunyi yang sangat keras. Kami mendengar bunyi benda yang jatuh yang sangat keras. Kemudian, Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bertanya, hada. "Apakah kalian mengetahui bunyi apa ini?" من الله ورسوله اعلم الله سبحانه وتعالى رسولنا ينقل من تهوي رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حجر رمي به في النار منذ سبعين خريفا فهو يهوي في النار الان حتى انتهى الى قعرها يتم suara batu yang dilemparkan ke dalam neraka sejak 70 tahun yang 70 tahun yang lalu dan sekarang dia baru menuju ke dasar neraka. Pemirsa sekalian yang dirahmati dan melaknat Allah Subhanahu wa taala. Neraka merupakan tempat yang sangat mengerikan. Bahkan Nabi shallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan "Ita bi jahannam". Bahwasanya di hari kiamat kelak akan didatangkan neraka jahannam tersebut. "Laha sab'una al dimam". Neraka jahannam tersebut memiliki seribu tali kekang. "Ma'a kulli dimamin al-fin malak". Wahaulail malak ya jurunan nar dan setiap tali kekang tersebut yang tujuh ribu akan ada tujuh puluh ribu malaikat yang menarik tali tersebut saking besarnya saking dahsyatnya neraka tersebut dengan tujuh puluh ribu tali kekang dan setiap tali kekang tersebut ditarik oleh tujuh puluh ribu tujuh puluh ribu malaikat dan juga pemirsa sekalian yang dirahmati dan melakukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Neraka merupakan tempat yang sangat panas Dan tidak ada sesuatu pun yang dingin di dalam neraka Kata Allah subhanahu wa ta'ala ashabu shimali ma ashabu shimal. dan golongan kiri, siapakah golongan kiri itu kata Allah subhanahu wa ta'ala fi samum mereka berada di dalam tempat yang anginnya sangat panas dan airnya juga sangat panas wa dan mereka juga berada di dalam naungan asap yang sangat panas la baridu wa la karim tidak ada rasa sejuk yang akan mereka dapati di tempat tersebut dan tidak ada perkara yang menyenangkan di dalam tempat tersebut. Segala sesuatu yang ada di neraka panas. Ketika seseorang kepanasan, mereka butuh minum. Akan tetapi kata Allah Subhanahu wa taala ketika mereka membutuhkan minuman kata Allah wasuqum aan hamiman faqat ketika mereka minta minum mereka akan diberikan minum dengan air yang mendidih yang mencabik-cabik usus mereka Umer Saskaline Endromatid dan mereka kan Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat dan hadis ini, kita mendapati bahwasanya di dalam neraka merupakan tempat yang sangat panas. Anginnya sangat panas, airnya sangat panas, naungannya sangat panas. Tidak ada sesuatu pun yang dingin di dalam neraka, dan juga Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah menjelaskan kepada kita. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah menjelaskan kepada kita bagaimana perbandingan antara panas dunia dengan panas di neraka bagaimana perbandingan antara api di dunia dan api di neraka kata Allah subhanahu wa ta'ala kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadihi narukum hadhihi allati yuqidu wa adam juz'un wahidun min sab'ina juz'an min nari jahannam Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh api yang kalian nyalakan ini hanyalah satu bagian dari 70 bagian dari api neraka jahanam. Api yang kita kenal di dunia ini pemirsa sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, api yang sangat panas yang kita kenal di dunia ini baru 1/70 dari panasnya api di neraka. Kemudian para sahabat bertanya atau mengatakan ketika mendengar sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini mereka mengatakan, Wallahi innaha kanat la kafiyah. Ya Rasulullah sungguh api di dunia saya sudah cukup sebenarnya untuk menyiksa kami. Apalagi api di neraka bagaimana lagi panasnya api di neraka saja belum kita sentuh, kita sudah merasakan panas yang luar biasa. Maka dari itu sungguh suatu perkara yang sangat mengherankan. Ketika seseorang yang tidak berani dengan api dunia, tidak sanggup untuk disiksa dengan api dunia, akan tetapi ia rela menjerumuskan dirinya dengan perbuatan-perbuatan yang dapat menjerumuskan dirinya ke dalam neraka di akhirat kelak. Dan neraka merupakan makhluk yang sangat taat kepada Allah. Bahkan neraka sangat marah ketika melihat orang-orang yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala neraka sangat marah kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala marah kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang marahnya neraka tersebut. Idza ra'athum min makanin ba'idin sami'u laha wa zafira. Apabila neraka tersebut melihat orang-orang yang membangkang kepada Allah Apabila neraka melihat orang-orang yang akan masuk ke dalam neraka dalam jarak yang sangat jauh, maka engkau akan melihat neraka sangat marah. Bahkan saking marahnya, neraka tersebut ia akan merupakan mau mengeluarkan suara nyala-nyalanya, suara kegeramannya. Saking marahnya neraka tersebut terhadap orang-orang yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita tentang marahnya neraka di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan kata taghayyuz yang berarti sangat marah puncak kemarahan bukan sekedar marah biasa kan tetapi neraka sangat marah ketika neraka tersebut melihat orang-orang yang membangkang kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan neraka pemirsa sekalian neraka tidak menyangka Allah Subhanahu wa taala merupakan tempat yang sangat luas. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kepada neraka Halim Talati, Apakah engkau telah penuh? Kemudian neraka menjawab, Hal min mazid." Ya Rob, apakah ada tambahan lagi? Masih muat kata neraka. Masih banyak tempat kosong di neraka kata kata neraka pemirsa sekalian yang dirahmati dan muliakan Allah Subhanahu wa taala dan juga Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita bahwasanya neraka tersebut memiliki tujuh pintu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an wa inna maw'iduhum wa inna jahannama ajma'in dan sungguh neraka jahannam itu benar-benar tempat yang diancamkan kepada mereka. Laha sab'atu abwab. Neraka memiliki tujuh pintu. Likulli babin minhum juz'un Setiap pintu sudah ada golongan-golongan yang akan masuk melalui pintu tersebut. Semoga kita tidak termasuk dari golongan-golongan yang telah Ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan masuk ke dalam neraka dari pintu tersebut. Pemirsa sekalian yang dihormati dan menunaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saking pedihnya siksaan orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saking perihnya azab yang mereka dapati di dalam neraka, orang-orang yang mencela Allah Subhanahu wa Ta'ala orang-orang yang enggan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai-sampai mereka berkata wa nadau ya malik liqdi alaina rabbuk qala innakum makithun mereka berkata wahai malik sekalian ini saja kalau bahasanya kita ya sekalian ini saja rabbmu dia bunuh saja kita daripada kita mendapatkan siksa yang berulang-ulang, tubuh kami hancur lebur. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal kafaru bi sawfa nuslihim nara." Sesungguhnya orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat kami akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. nadijat juluduhum juludan ghayraha adab. Ketika kulit mereka telah mendidih, telah masak, Allah Subhanahu wa taala akan menggantikannya dengan kulit yang lain sehingga mereka merasakan pedihnya alat tersebut saking pedihnya azab yang mereka dapatkan ketika tubuh mereka hancur lebur Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan dengan tubuh yang baru mereka mengatakan kepada Malik penjaga neraka ya Malik liqdi alaina rabbuk sekalian saja rabbmu bunuh saja kami supaya kami tidak merasakan azab yang berulang-ulang ini. Akan tetapi kata Malik, Qala innakum makithun. Sesungguhnya akan, kalian akan tinggal selama-lamanya di dalam neraka ini. Pemirsa sekalian yang dirahmati dan melakukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala juga mengisahkan tentang keadaan orang-orang yang kafir dalam neraka. Walladzina kafaru lahum naru jahannam. لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها dan orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala bagi mereka neraka jahannam mereka tidak akan dibinasakan di dalam neraka sehingga mereka mati dan tidak pula diringankan dari mereka azab yang mereka dapatkan kata Allah Subhanahu wa taala kazalika najzi Demikianlah kata Allah Subhanahu wa taala kami mengazab orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala ketika mereka masuk ke dalam neraka mereka baru tersadar wahum fiha mereka berteriak dengan teriakan yang sangat keras di dalam neraka ربنا أخرجنا يا الله كلور كان لا كامي داري ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل كتا الله كتا يا الله كلور كان لا كامي داري نركيني Hidupkanlah kami kembali Bisa mengerjakan amalan-amalan soleh yang dulu sering kami lalaikan, yang dulu sering kami tinggalkan. Maka, jangan sampai pemirsa sekalian, kita termasuk orang-orang yang baru mau menyesal, yang baru mau menyesali perbuatan-perbuatan kita nanti setelah kita dijerumuskan ke dalam neraka. Ketika penyesalan tidak lagi bermanfaat, maka dari itu, sebelum penyesalan itu terlambat. Sebelum kesempatan tersebut tertutup, marilah kita bertaubat dan berusaha menjadi lebih baik terlebih di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, momen yang sangat tepat bagi seseorang untuk memperbaiki dirinya untuk melakukan perubahan menjadi menjadi lebih baik. Pemirsa sekalian yang dirahmati dan oleh Allah Subhanahu wa taala, neraka dan siksa yang terdapat di dalam neraka sangatlah berat dan neraka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan negeri yang penuh dengan kesengsaraan sampai sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya lau ta'lamuna ta ma a'lam la dhihiktum qalilan wa la bakaytum kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menyaksikan kengerian neraka tersebut tempat tinggal orang-orang yang jahat lagi pendosa telah ditampakkan kepada beliau saat perjalanan Isra dan Mi'raj Umar bin Khattab radhiyallahu taala sahabat yang mulia dengan segala kemuliaan yang beliau miliki beliau pernah mengatakan demi Allah seandainya aku memiliki emas sepenuh bumi Niscaya aku akan infakkan emas tersebut di jalan Allah untuk memelihara diriku dan menjaga diriku dari dari siksa neraka yang amat pedih. Sebelum aku melihat melihat azab tersebut, Ibnu Jauzi rahimahullah taala mengomentari perkataan Umar bin Khattab. Beliau mengatakan, aku takjub dengan rasa takut yang dimiliki oleh Umar bin Khattab dengan segala kemuliaan yang dimiliki oleh sahabat yang mulia radhiyallahu taala anhum dan aku heran dengan rasa aman kalian dengan kekurangan yang ada pada diri kalian sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu taala an sahabat yang dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan masuk ke dalam surga akan tetapi beliau masih sangat takut akan ditampakkan kepada beliau azab neraka. Akan tetapi yang mengherankan kita yang tidak memiliki jaminan surga, kita yang hanya mencukupkan diri kita dengan perkara-perkara yang wajib, mengapa kita senantiasa merasa aman dari azab Allah subhanahu wa taala di neraka? Imam Hasan al Basri suatu ketika melewati segerombolan pemuda yang tertawa terbahak-bahak. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, bagaimana mungkin kalian bisa tertawa, bagaimana mungkin kalian bisa tertawa terbahak-bahak seperti ini, sementara Allah subhanahu wa ta'ala telah mengatakan, wa in minkum illa wariduha. Setiap dari kalian pasti memasuki neraka Jahannam. Kana ala rabbika hatman maqdiya. Yang demikian itu merupakan perkara yang telah dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma nunajjil ladina attaqau wa nadzuruz fiha jisiya." Kemudian, kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa di antara mereka, dan kami tinggalkan orang-orang yang zalim dalam keadaan berlutut. Apa yang membuat kita tertawa terbahak-bahak siang dan malam? Sementara kita tidak tahu apakah kita termasuk hamba-hamba Allah yang diselamatkan dari azab neraka, ataukah kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dilupakan yang dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala siksaan yang terdapat di dalam neraka. Pemirsa sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita merenungi ayat-ayat yang telah kita sebutkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana keadaan para ulama kita yang sangat takut terhadap siksaan neraka sepatutnya membuat diri kita sadar sepatutnya membuat diri kita takut sejauh ini betapa sedikitnya rasa takut kita kepada neraka pemirsa sekalian yang dirahmati dan memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala keadaan kita ini sangat berbeda dengan keadaan para nabi dan orang-orang saleh. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan keadaan para nabi innahum kanu yusari'una fil khairat Sesungguhnya para nabi senantiasa berlomba-lomba bersegera di dalam mengerjakan kebaikan wada'unana wa rahaba dan senantiasa berdoa kepada kami dengan rasa harap dan rasa cemas wa kanu dan mereka merupakan hamba-hamba kami yang sangat yang sangat takut akan tetapi mereka sekali dan rahmat dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita telah menyadari hal ini, ketika kita telah menyadari perihnya dan beratnya siksaan yang akan didapatkan oleh seseorang ketika mereka tinggal di dalam neraka, sepatutnya kita senantiasa berusaha menjaga diri kita agar tidak terjerumus ke dalam, ke dalam maksiat karena kata Allah Subhanahu Wa Taala, salah satu sebab yang menjerumuskan seseorang ke dalam neraka adalah karena ia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man ya'silillah wa rasulah Barang siapa yang bermaksiat membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya yudkhilhu naran khalidan fiha. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam neraka dan ia akan kekal di dalam neraka walahu adabun muhin dan baginya azab yang sangat hina. Maka dari itu pemirsa sekalian yang dirahmati dan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan kali ini di bulan Ramadan yang penuh dengan berkah sepatutnya kita segera menyadari hal ini sebelum kematian datang menjemput kita sepatutnya kita menyadari hal ini sepatutnya kita senantiasa berusaha untuk beramal saleh dan berusaha semaksimal mungkin agar kita tidak terjerumus ke dalam maksiat yang dapat menghantarkan kita ke dalam neraka Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dimasukkan ke dalam surga dan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari dari siksa api neraka. Kita cukupkan majelis kita pada pagi hari ini dengan doa kapten majelis. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an ilaha illa ant astaghfiruka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.